Dan nombor last dulu, Mama Z suka you tengok yang atas ni eh, sebab kita tak tahu soalan ikut urutan ke ataupun soalan sambung daripada bahagian A ke B disambung atau tidak, kita tak pasti. Sebab awak batch pertama yang menggunakan format ini. Okey. So, yang pertama, soalan bagi kat kita kos. Dapat soalan, kalau boleh bawa highlighter dalam dalam dewan exam, boleh bawa tak highlighter? Kita tengok kat situ dia bagi fungsi Tak kos. tahu lah ni pun. Tak, tak ada taklimat lagi ya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau boleh ataupun you buat pen yang basah tu kan, biar you highlight benda penting. Okey, dia kata kuantiti dia X untuk company, ni nama company ni. Nama company, kata kunci dia, kita tengok kata kunci dia adalah minimum automatic, awak kena cari margin. Margin apa? Margin cost. Jadi margin ni awak belajar dalam ekonomi kan? Margin cost, margin profit. Margin tu bermaksud C prime ataupun matematik panggil pembezaan. Bila kita bezakan, kita dapat negatif 20 tambah 0.2x. Dan simbol dekat sini seperti biasa Mama Z, sorry. Seperti biasa Mama Z bagi tahu awal-awal kenapa simbol ni bulat, sebab Mama Z nak suruh pelajar ada clue samakan dengan kosong. Jadi 0.2x ni sama dengan 20. Jadi kuantiti barang ialah berapa ni? 100 kot. Sekejap eh, lupa ambil kalkulator. Saya ambil kalkulator. Mama Z tak ada kalkulator secara Mama saya ni. 100 kan? Rasa macam bijak Mama Cewa. Bukan Mama dah buat dah. 100 Mama. Okay, so 100 tu nilai kuantiti. 100 eh? Okay, sekejap. Okay. So kita dapat 100. 100 ni kuantiti tapi soalan suruh cari minimum cost. Jadi Mama kena sumbat balik dalam fungsi ni. Oleh kerana kita ni soalan objektif, fungsi tu kita sumbat dalam kalkulator. Negatif 20x. Tambah 0.1x kuasa 2. Tambah dengan 5,000. Kalkulator kira, kita tekan calculate je. Kita bagi arahan je dekat kalkulator. Kira kalau nilai x-nya 100. Jadi awak akan dapat jawapannya adalah 4,000. Okey, jadi jawapan nombor 30 betul tak? Awak dapat tak B? Pak B Mama. Ni kan? Jawapannya 4,000. B. Kalau soalan ni Mama Z bersyukur dia kalau dia objektif. Kalau dia subjektif, jalan kerjanya panjang lagi. Pelajar kena buktikan, kena buat second order. Yang ini Mama syukur. Jadi kalau pelajar dapat soalan tentang kos, kemudian dia ada tentang minimum, terus awak cari margin cost. Kalau soalan ada tentang maximum revenue, awak buat R margin revenue sama dengan kosong. Itu kata kunci dia. Tapi kalau ikutkan soalan ni, dia berada pada bahagian B. Seolah-olah soalan ni sebenarnya kena duduk di bahagian A sebab dia terlalu mudah. Jadi exam nanti awak carilah soalan gini-gini dulu. Soalan gini-gini awak score dulu. Okey, awak jangan buat differentiation. Kita tahu kan kita memang terlajak, terlajak minat dekat differentiation tu. Cari soalan yang kita cari makan ni. Okey, seterusnya tak boleh nak elak dah ni. Soalan nombor, ada lagi tak soalan tentang duit-duit? Ada-ada. Nombor 28. Okey, soalan 28. Suara Mama Z clear kan? Dia macam cakap bisik-bisik dekat office kan, ramai kan? Kat rumah tak apa. Satu rumah dengan suara Mama Z. Okey, soalan nombor 28. Company ni dia kata dia dia guna profit, dia guna pie kecil. Maksudnya ikut orang yang buat soalan ya. So yang warna kuning ni profit. Kemudian kita Mama sentiasa bezakan ni warna ni benda-benda ni semua. Okey.
Kemudian mama pernah bagi tahu dalam kelas tambahan malam tu, kita kena tahu profit sama dengan hasil tolak belanja. Dan sekarang soalan nak tentang revenue tapi margin. Ha ni, marginal. Jadi sebelum mama cari margin revenue, kena ada dulu revenue. Jadi mama Z kena susun supaya R menjadi tajuk ataupun profit tambah dengan cost adalah revenue. Okey, so kita tengok kita punya profit dulu. Profit kita jadi mama tulis sini sama dengan negatif 9X kuasa 2, yang ini. Mama tambah dengan yang ini, tambah 3X kuasa 2. Positif 378X, yang ini gapo ni? Tolak dengan 18X. Kemudian tak nampak ni, tolak 22 tambah dengan 37. Okey, oleh kerana lepas ni mama nak cari margin, nombor belakang ni mama tak siapkan pun tak apa. Nombor belakang ni tak siapkan tak apa, sebab kalau kita differentiate nanti dia dapat kosong juga. So mama fokus yang ini dulu. Okey, kalau tambah jadi berapa ni? Jadi negatif 6X kuasa 2. Cuba differentiate yang ini. Negatif 12X. Jadi hot ni, dengan hot ni, mama Z tak payah tengok dah. Gitu. Bukan nak kira comel dot. Ni mama Z ajar cara nak exam dah ni. Hot ni tak payah tambah. Tak payah kalut-kalut kekil waktu. Hot ni pula dapat apa ni kalau buat ni? Positif 3 nek 0 x. Terang lagi bersuluh. Kan? Dah dapat dah. So kat sini okay, dapat hot ni lah. Jadi jawapannya A. Bukan niat mama Z tak nak ajar komplit. Bukan. Sebab itu tuntutan pelajar tahun ni, dia soalan dia objektif. Jadi mama Z ajar cara ni pugin ya. Kalau subjektif awak-awak gain ni salah lalu. Ni kita ambil peluang soalan objektif. Okey, selesai nombor 28. Okey, kemudian mama pergi kepada yang senang dulu sikit. Ada lagi ni. Yang ni nombor 27. Lagi banyak soalan macam ni, lagi banyak markah you boleh. Jadi siapa yang ada masalah tajuk 9.3 boleh buat study group. Hujung minggu ni mama tak gimana, kita boleh buat kelas kalau nak. Kita bincang, bukan buat kelas besar dah. Kok mana tak faham tajuk 9.3 ni mama bagi tahu tu terang. Kalau ada 5 soalan, 5 soalan you akan betul. Tapi you kena faham dululah. Jadi siapa yang tak faham tajuk ni, buat kelas ataupun kalau malu ramai-ramai buat seorang lah, tak apa. Okay, tapi kalau ada ramai, lagi senang mama Z tumpukan perhatian. Okay, soalan ni dia tengok the monthly average. Dia bagi average ni, ada bar ni. Ni. Okay, average cost. Lepas tu soalan ni nakal sikit. Dia bukan jahat, dia nakal. Kita jarang guna simbol D. Kita biasanya guna price, PX. So siapa yang baru tahu, mama Z bagi tahu bahawa demand function adalah price function. Sebab dia guna perkataan demand dekat sini, kita jarang guna SEM 1. SEM 2 nanti kita guna demand. SEM 1 kita sebenarnya guna price function. Okey, kemudian soalan suruh cari harga laptop. Kata kuncinya maksimum siapa? Profit. Okey, so mama tak ada lagi profit. Profit sama dengan hasil tolak kos. Okey, dari mana boleh dapatkan nilai hasil? Dari mana hasil? Dari sini. Boleh? Dari sini kan? Okey, jadi hasil darat kita sama darab dengan X. 4800X tolak 16X kuasa 2. Tolak dengan kos untuk keselamatan.
Memang kita kena buat kurungan dulu. Sekarang ni Mama nak tunjuk macam mana nak cari kos daripada kos purata. Okey, awak perhatikan yang kuning ni sekarang. Awak nak cari kos, awak ambil nilai tu, awak darab dengan X. Jadi 7200 per dengan X, darab dengan X, mati X ni. Tambah dengan 800X. Jadi bila Mama Z susun kuasa tinggi dulu, negatif 16X kuasa 2. Hok ni, tolok hok ni. Tinggal lagi 4000X tolak 7200. Okey. Lepas tu ada perkataan maksimum tadi, Mama Royak dah, kita kena cari margin. Margin apa? Margin profit. So, kita buat simbol prime. Udah pula. Okey, mula. Pi prime. So, Mama dapat negatif 32X tambah dengan 4000. Kan? Samakan dengan kosong. Acu kira dapat berapa nilai? 4000 bahagi 32. So dapat 125. Okey, 125. Okey, tapi soalan tak tanya tentang kuantiti. Soalan sebenarnya tanya tentang harga. Jadi Mama Z akan sumbat jawapan ni dalam fungsi harga. Bukan kita kira, kalkulator yang kira. 4800 tolak dengan 16 darab dengan 125. Ah gitu, sama dengan RM2,800. Harga laptop logiklah kan, RM2,800. Jadi jawapan kita ialah D. Okey, Mama Z nak tanya, awak dah tahu ke cara jawapan awak nanti betul macam mana soalan ni nak kena guna OMR tu? Kena apa? Sebab awak objektif kan? Kan zaman sekolah, yeah. Zaman sekolah kan soalan nombor satu. Gitu kan? Pati awak. Comel pula awak. Zaman sekolah gitu kan? Betul. Okay. Yang zaman awak kan, awak dah tengok ke belum? Tak pasti lagi. Belum lagi. Dah lagi Mama. Mama nak bagi tahu pun Mama pun tak tengok lagi. Kalau Mama tengok, parok. Mama pun tak tahu lagi. Kalau dia bagi, Mama bukan setakat bagi awak ni. Mama tolong kalah lalu ni. Pering-pering. Itulah. Tak tahu lagi, Mama tak tak ada pendedahan lagi yang ini. Jadi backup plannya adalah pelajar kena adalah pemadam dengan pensel 2B tu dah. Kalau agak-agak mahal dalam ni royak, Mama cari luar. We free, tak apa sebatas sore. Kena ada, jangan awak loret dengan pen pula nanti. Siapa awak tak ada, tamat-tamat pelajar lelaki ni kalau tak ada pensel 2B, bagi tahu awal ni. Hujung minggu boleh kita pergi cari. Kalau bagi tahu waktu bekerja ni, dengan salji tebal sekarang ni, tak berapa nak keluar rumah lah salji ni. Sejuk. Pelajar tidur kedok tahu di asrama. Okey. Nombor 27 ada masalah lagi tak? Tak ada. Okey. So Mama masuk yang tajuk 9.3 yang lain. Okey. Nombor 29. Given the equation, kita kena baca semua tau. Dia tak boleh, pelajar tak boleh ambil ini saja. Tak boleh. Given the equation, blah blah blah, choose correct statement for the following statement. Yang pertama, dia bagi clue tentang minimum, maximum. Kita bolayan dulu.
sebab kita nak nak cerita tentang maksimum minimum ni, kita kena buat DYDX dulu. Ha, gitu. Jadi A dengan B jangan tengok lagi jawapan. Kita tengok jawapan C dulu. Daripada sini, kalau Mama Z buat DYDX, Mama Z akan dapat 6X tolak 3X kuasa 2. Ha, jawapan C tu betul ke salah? Salah. Ha, gitu kita buat. Lepas tu Mama akan buat yang D pula. D2Y. Ni anak Mama Z yang 3 tahun setengah tu. Ha, dia baca buku malam-malam. Mama dengar dia cakap DY DX sama dengan kosong. Maksudnya Mama Z banyak kali sebut perkataan DY DX ni. Siapa anak Mama Z pun baca buku dia bukan keluar ABC, dia keluar DY DX sama dengan kosong. Ha, dia lekat dekat anak Mama Z tu. Okey, ni kalau differentiate dapat berapa ni? Eh, tolak dengan 6 tolak dengan 6x. Ha, betul ke tak? Betul. Oh, tak ada nak buat A dengan B dapat jawab apa dah eh? Ha, gitu soalan objektif. Ha, awak jangan terlalu baik ikut urutan. Ha, tengok A dulu, buat A. Lepas tu baru khabar-khabar jawab apa dah lepas sekali. Ha, masa nak jawab tu kita kena tahu sebelum dapatnya minimum mesti ada proses DYDX. Ha, tu kata kuncinya, rezeki kita masa DYDX ni salah tu dapat jawapan yang D. Ha, tak ada nak cari tentang minimum maksimum. Itulah dia gaya soalan exam. Kalau awak buat set 1 sehingga set 6 itu adalah pengukuhan. Kalau awak tengok soalan Mama Z and the gang set 1 hingga 6 itu pengukuhan. Sebab itu soalan tu kita bagi awal nak suruh kukuh dulu konsep. Tapi soalan exam, kita ambil soalan yang daripada negeri lain, dia dah ke arah penilaian. Dia beza. Pengukuhan lain, penilaian lain. Kalau compare balik soalan set 1 sehingga set 6. Ada tambahan pula Mama Z baru buat set 7. Okay. Pengukuhan, yang ini adalah penilaian. Cara kita nilai ialah tak perlu kira semua benda. Okey, selesai dah nombor yang ni sudah 19 sudah, 18 ya, 17. Okey. Nombor 16. Oh, tinggal sel. Okey, dia bagi dekat kita, thank you lah Selangor ni ya. Dia guna huruf Q kali ni, sangat bagus. Okey, dia guna huruf Q. Dia bagi kat kita revenue. Kemudian dia bagi kat kita profit. Lepas tu dia tanya tentang fixed cost, iaitu benda yang kita tak ada, cost. Jadi berbalik kepada rumus yang ini. Untung adalah hasil tolak cost. Macam mana nak cari cost? Cost sama dengan hasil tolak untung. Itu dia. Hasil tolak untung. Rasa macam tak logik kan? Tapi itulah dia matematik. Kita pergi mari-pergi mari, gitulah dia. Jadi kita tengok R kita tadi 276 huruf Q tu buat ekor sikit. Takut tukar ni nombor 9. Tolak 3Q kuasa 2. Ingat tu, tolak kurungan dulu. 270Q tolak 5Q kuasa 2 tolak 320. Ha, biar lambat asas selamat. Okey, sekarang ni Mama Z bagi clue dah. Dengar betul-betul ni. Bukan nak ajar spelet, bukan nak bagi clue saja. Kita tahu fixed cost ini akan berlaku apabila Q sama dengan kosong. Jadi Mama Z tak perlu kira yang ini sampai habis. Tak perlu. Rugilah kalau kira sampai habis. Okey, macam mana nak buat? Awak tengok
Yang ini jadi kosong, yang ini jadi kosong, yang ini jadi kosong, yang ini jadi kosong. Apa yang tinggal? 3, 2, 0. Ah, gitu saja kita jawab objektif. 3, 2, 0 jawapannya C. Kalau Mama Z tak ajar spenlet, buah spenlet hari ni, Mama Z tahu pelajar Mama Z ni baik sangat. Dia susun. Mama. Ah. Asal Q sama kosong. Ah, gini. Mama Z bagi eh. Dalam ekonomi, total cost sama dengan variable cost tambah dengan fixed cost. Betul tak dalam ekonomi? Kalau kita nak tahu fixed cost ini akan berlaku apabila kuantiti barang sama dengan kosong. Sebab contohnya kita jual ayam, Y sama dengan ayam tu harga RM3 satu ayam, tapi kita kena bayar sewa kedai tu RM300 sebulan. Gitu. Jadi kalau kita nak tahu fixed cost ni akan berlaku apabila kita tak menjual ayam pada hari tu. Pada bulan tu kita tak berjaya menjual ayam. Kita sakit, kita tak jual. Walaupun kita tak jual dengan kuantiti jualan adalah kosong, tapi kita tetap kena bayar sewa kedai iaitu RM300. Jadi sewa kedai ini kita panggil dia kos tetap. Okey tak? Boleh jadi pencara ekonomi tak? Boleh. Boleh eh? Dalam ekonomi kita lah boleh. Kira kalau fixed cost tu kena kuantiti kosong lah. Kuantiti kosong. Maksudnya okay. Tidak jualan kita pada bulan tu tak ada langsung. Walaupun setengah orang contoh tak? Setengah orang dia tak jual, lepas tu dia tak usir bayar sewa kedai. Lepas tu landlord tanya, landlord ke apa BM? Landlord, tak kerti pula BM. Landlord apa? Tanah. Bukan landlord. Orang yang beri sewa rumah, sewa tu, orang yang menyewakan tempat dia, premis dia tu. Tuan rumah, tuan kedai. Tuan kedai tu minta sewa, dia kata saya tak boleh nak bayar sewa, saya tak jual bulan ni. Jadi dia tak faham konsep kos tetap. Walaupun kuantiti jualannya kosong, dia tetap akan terhutang dengan kos tetap. Jadi istilah lainnya, walaupun tak menjual, sewa tetap kena bayar. Apabila kuantiti kosong, akan ada juga fixed cost. So yang ini rasanya saya memang hafal buku ekonomi. Mama, kira fixed cost ni kos tetap lah. Kos tetap. Okay, bahasa okay. Melayu dia kos tetap. Eko ni? Eko. Tengok tu, ekonomi buat gini kan? Total, average total cost ke? Kan, simbol-simbol dia lah. Average total cost. Dia ada huruf-huruf dia, cuma Mama Z lah. Mama Z ABC, dia ABC. ABC. Kan, ABC. Okay. Nombor 25. Nombor 15. Ni tengok atas ni. Okay. Kalau kita tengok gaya soalan Selangor ni, dia dah buat numbering. Dia seolah-olah dah tahu gaya soalan ditanya tau. Macam Mama Z susun. Bahagian A 10 soalan, bahagian B Mama Z numbering balik nombor 1 hingga 20. Kita tengok Selangor disusun ikut urutan tu. Seolah-olah Selangor dia dah dapat gambarkan soalan sebenar nak keluar. Jadi tak boleh tidak kena buat latihan daripada kolej lain. Sebab Mama Z secara jujur, Mama Z bagi tahu Mama Z tak tahu soalan apa keluar. Maksudnya Mama Z tak ada semasa dia orang bincangkan soalan, tak ada. Mama Z bincangkan silibus. Jadi Mama Z dapat detect pesara Selangor tak ada masa tu eh. So kalau soalan Selangor ni jangan tak buat. Okay, soalannya comel lotek. Okay, Mama Z teruskan. 35 orang je boleh masuk deh. Siap pulak. Mama Z peher ni sebab Mama Z tadi pun stres ni. Buka setengah je tak boleh nak buka. Duk kafe lain laju Mama. Duk kafe nama makan laju Alin ni.
Tak makan lah. Ya, puasa ini. Puasa kami. Tak juga, tak juga. Tak juga. Nyanyi-nyanyi ku kering ke. Okey, Mama Z, teruskan. Dia bagi tahu kat sini. A dengan B constant. Tak apalah, kita maafkan A dia tu salah dah. A dia dia guna A lain pula dah. Kalau diguna huruf A ni, dia macam A. Where A and B. Dia sepatutnya guna A yang ni. Yang tu baru comel. Silap dia silap, maafkan dia. Mama Z cerewet kan tanya ni. Sebab Mama Z pun buat soalan. Dia cerewet sikit lah. Okay. Yang pertama, kita jangan fikir apa-apa. Yang kita tengok sekarang ni, kita ada nilai X, kita ada nilai Y. Kita fikir hak tu dulu. Fikir hak mudah-mudah dulu. Okay. Jadi dari situ, Mama Z akan ganti dalam soalan ni. Dia akan jadi 4 tambah 2 tolak A sama dengan B. Faham ke Mama Z buat gambar tu? Mama Z ganti nilai X ni dengan Y ni. Jadi N sama dengan A tambah dengan B. Persamaan satu. Tu kita buat tanpa fikir tu. Kita buat masuk dan nilai. Dapat satu persamaan. Okay. Yang kedua. Ni nak ajar cara spelek. Nak ajar cara spelek. Tengok molek lah. Tengok semolek. Tengok molek. Anak-anak sekalian. Cara spelek. A. Pada duduk lain. Okay. A tambah B. Jawapannya berapa? 6. Acu awak tambah ni ni ni. Tak berapa? 1. A salah dah lah. Boh, tembok A nak tembok pun agak-agak lah adik-adik sekakuk-kakuk. Tembok A. Sebab apa? Sebab aku nak A. Oh, parok. Parok. B. Kerana B? D yang pilih. Mama, D yang pilih. Oh, dapat lalu. D selalu. Jadi adik-adik kakuk. Agak-agak nak tembok. Khabar sikit. Khabar ingat. Langit duduk di atas. Bumi duduk di bawah. Jangan main tembok. Tak dia nak kira bahawa lain. Tak dia nak kira. Dapat jawab selalu. Tapi kita kena ingat pensyarah yang buat soalan ni, pensyarah universiti, dia takkan bagi buat so boleh selalu gini. Ni mungkin dia tak perasan kita ada buah spelet kita. Jadi Mama Z teruskan sikit lagi untuk kot-kot lah dia bagi nilai A tu 2, nilai B tu 4. Dia bagi jawapan nipu-nipu gitu kan. Takutlah. Contohnya yang ini dia bagi 2, yang ini dia bagi 4. Yang ini dia bagi 7, yang ini negatif 1. Ambil gitu. Yang ini 3, yang ini dia bagi, yang ini negatif 3, yang ini dia bagi 9. Ambil gitu. Nak rana kalau pilih jawapan gitu. Sebab kalau kita tambah ni, hok ni jadi ne, hok ni jadi ne, hok ni jadi ne. Hok ni jadi ne. Pensyarah you buat soalan nyusah kita gini lah. Sekarang awak dapat hok comel ni sebab cikgu kita nak suruh mudah you buat soalan. Dia ambil jawapan dia, hok lain tu you rekod belaka. Tapi kalau Mama Z pun buat soalan, Mama Z akan buat seperti pensyarah you ni lah. Gitu. Jadi kalau lah soal pilihan jawapan dia gitu, lagu mana kita nak buat? Maka Mama Z ajar yang seterusnya. Tapi jawapan dapat dah ni dah. Nak ajar lebih. Dia kata the gradient of curve. Gradient of a curve ni, gradient tu adalah dy dx. Kita pun ambil soalan kita ni, kita nak buat pembezaan dia. Okey, kita buat yang warna biru dulu. Acu teka dapat berapa? Warna biru dulu. 2x. 2x. Mama bimbel hok warna kuning ni, bimbel nah ni. Dapat berapa? 4y dy dx. 4y dy dx. Kena ingat tu. Jadi tajuk dia ni tak aci buat dy dx lah sebab dia tak ada kepala kan. Okay? Soalan dia tak ada y sama dengan. Jadi Mama kena mula warna biru, warna kuning. Okey, sekarang ni Mama nak buat warna purple pula. Jadi gapo tu? A dy dx. A
dy, dx. Ha, bimbel juga hak ni. Bimbel hak pin belacai ni. Kosong. Pin belacai tu kosong. Sebab apa? Sebab b ni dia declare sebagai constant. Constant. Lepas tu kita ganti x ni dengan 2. Okay, so Mama Z akan dapat 4 tambah 4 dy dx tolak a dy dx sama dengan ia buidoh lah adik kakak. Adik kakak ni ia widoh ni. Ha ni negatif 4. Ia widoh. Jadi 4 tambah dengan 4 darab 1 darab negatif 4 tolak A darab negatif 4 sama dengan 0. 4 tolak 16 tambah dengan 4A sama dengan 0. 4A sama dengan 12. A sama dengan 3. Jadi awak tahu tadi A tambah B sama dengan ne. Kalau A 3, B pun adalah 3. Jawapannya D. Nah, cuma untuk pilihan soalan ni, jawapannya agak tidak menjerat. Okay? Exam nanti dia jerat sikit. Jerat-jerat manja. Okay. Nombor ni dah bincang belum? Nombor 14, mari. Mama. Ya. Yeah. Nak tengok yang tadi. Okey. DY dx tu asal jadi negatif 4. Yang mana mama? Ni dia wibat pin belacan ni. Pin belacan. Oh, dia dah bagi. Dia dah bagi. Okay. Sebab tu mama kata dia, kalau boleh masuk highlighter dalam dewan exam. Okey, faham. Ibu wibat. Kadang-kadang kita tak perasa. Boleh eh? Okey, hok mana lagi hok mama tak bincang mari? Hok ni dah ke? Sekejap, saya tengok dari atas mana yang belum. Dua empat sampai 19. Saya rasa hak ni okey dah kan ni? Saya bincang dah hak ni dah? Bincang dah. Bincang dah. Saya rasa macam nombor ni yang belum ni. Sampai 24 kan? Okay, so yang ni Mama Z ni. Cuma Mama Z masa mula buat tu, Mama Z tengok yang ni saja. Jadi Mama Z tersalah. Jadi kena baca semua. Dia bagi fungsi long. Dia tanya domain dengan range. Bukan untuk fungsi F. Dia tanya untuk songsangan. Jadi mama akan keluarkan benda ni dulu. Kalau pelajar ada domain F, maka pelajar automatik dapat range inverse. Kita waktu dulu. Kalau pelajar ada range untuk F, automatik pelajar akan dapat domain untuk F inverse. Okay, so Mama Z sebenarnya suka range. Okay, bila awak tengok soalan lawn, okay, Mama Z senaraikan 3 serangkai tambah dengan 2 perkara. Kalau awak tengok nota balik 3 serangkai tambah 2 perkara. Yang long ni termasuk tak dalam 3 serangkai tambah 2 perkara untuk long? Tak masuk kan? Dah jujur, kalau tak tahu Mama Z senarai balik ni, jujur. Cuma Mama yang mula. Cuma yang mula. Kita tak tiga sing. Serangkai. Okey, tiga serangkai. Yang pertama, rangkaian yang pertama, fx sama dengan ax tambah dengan hantu kuasa 2 tambah dengan kad 5. Kenapa panggil serangkai? Sebab a ni boleh nilai positif, boleh nilai negatif. Kerana lepas tu mama suruh tanya, kalau nilai contohnya kat sini negatif, mama suruh senaraikan negatif infinity dan nilai tu k. Lepas tu mama suruh susun yang kecil duduk depan,
Ingat tak? Yang kecil duduk depan, yang besar duduk belakang, tutup. Yasmini pun tanya, kenapa tutup? Dia tanya. Mama kata, kerana we are talking about point. Ingat lagi sejarah tu? Masihkah kau ingat masa hujan kita basah bersama tu? Ingat. Tu ni, jarak percintaan ni. Tu rangkaian yang pertama. Rangkaian yang kedua, sebab dia melibatkan tambah tolak. Fx sama dengan tambah tolak set pula. H tambah dengan hantu tambah dengan kat lima. Pun sama. Yang ketiga, Fx sama dengan tambah tolak absolute X tambah dengan hantu tambah dengan kat lima. Sebab itu namanya tiga serangkai. Sebab satu bahagian berangkai tambah tolak. Satu bahagian tambah tolak. Satu bahagian tambah tolak. Kemudian yang berangkai ni memang ada hantu kat lima. Hantu kat lima, hantu kat lima. Dia ada dua. Okey, dua perkara tu yang mana? Okey, dua perkara pula yang Mama Z kata yang untuk Y sama dengan yang ada apa-apa asas, tak kisahlah eksponen ke apa. Kemudian kat sini dia ada power. Contohnya kat sini tambah dengan 3. Mama Z kata wala takrobu 3. Ingat dah waktu. Dilarang sentuh 3. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah dia bagi dalam bentuk pecahan. Contohnya X tolak 3 kat sini, kat sini tambah 2. Okey, Mama Z kata yang ini kita cerita semasa domain. Nombor yang belakang ni kita cerita semasa range. Okey, daripada yang 5 perkara Mama Z buat ni, ada tak Mama Z sentuh pasal lon? Tak ada. Tak ada eh? Kalau tak ada, jadi range untuk fungsi lon ini ialah negatif infinity, infinity. Jadi kita tengok, walaupun sekarang kita cari range, sebenarnya Mama Z nak dapatkan domain bagi F inverse. Kita tengok domainnya, ya ini betul. Ada lagi yang betul? Ada lagi? Selain daripada yang ni, ada lagi tak yang lain? Tak ada. Tak ada, jawapannya D selalu. Aduh, soalan comelnya. Comel perangai soalan. Letak soalan jawapan D sokmo. Okey, kalau pelajar rasa ragu-ragu, Mama Z terang lagi sekali. Okey. Yang itu Mama Z mulakan tadi dengan range sebab Mama Z minat range. Katakan pelajar minat domain. Okey. Yang ini petua tadi ni petua untuk range. Okey. Katakan pelajar tak ingat. Dalam minda dia, dia ingat 5 perkara sebelum 5 perkara domain. 5 perkara sebelum 5 perkara domain. Dia ingat hot ni je. Okey. 5 perkara tu Mama tahu, ramai dah tak ingat dah. Yang pertama, dia adalah pecahan. Mungkin tak ikut urutan lah ni. Mama Z ikut apa yang ada dalam minda. Yang kedua, set. Yang ketiga, long dalam perut. Yang keempat, log dalam perut. Yang kelima, condition. Okey, ada tak yang Mama Z senaraikan tentang fungsi kita? Fungsi kita tadi lon kan? Ada dekat sini. Termasuk ni. Jadi kalau awak dapat, awak kena intai apa yang ada dalam perut dia. Okey, dalam perut dia ada apa? X, lupa dah. Sorry. Dalam perut dia, dalam perut soalan ni. Ni dalam perut soalan ni. Tiga tolak Mama Z padam ni. Ni dalam perut dia sekarang ni ada 3 tolak
X. Dan kita kena pastikan isi perutnya besar dari kosong. Kemudian mama pindahkan ni, X ni. Dia negatif ni kan. Mama pindah ke sebelah kanan. Jadi 3 besar dari X. Tapi pelajar tak suka nombor dulu. Okay, pelajar tak suka, pelajar ubah X kurang dari 3. Bila kurang bermaksud nombor terakhirnya negatif infinity. Nombor pertamanya 3. Tetapi mama Z kena buat open kerana tiada tanda sama dengan. Okay. So mama Z dah dapat domain untuk F negative infinity 3. Dia akan reflect nilai range bagi sonsangannya. Jadi range-nya kita tengok kat sini negative infinity 3. Okey ke? Dayah ke tak? Okey. Okey. So kita teruskan. Mama Z cuba habiskan sampai situ. Lepas tu Mama Z akan bagi masa untuk awak siapkan soalan Google Form tu. Awak try submit. Okey, try submit. Try jawab macam tu pula. Kita tengok. Okey. Okey, sekarang ni Mama Z nak buat nombor 10B. Choose the correct statement for the following statement. Semua ada statement of the sort. Okey, okay. Kita tengok sini. Yang pertama. Tengok betul-betul eh. Yang kita belajar, kalau dia tu bentuk kuasa 2, sudah tentu dia sama ada senyum ataupun masam. Jadi apabila Mama Z gunakan horizontal line test, Mama Z dapati dia ada berapa tempat bersilang tu? Satu? Ada dua. Jadi kesimpulannya, not one to one. Not one to one function. Jadi pernyataan nombor 4 ni betul. Okey ke? Okey. Okey eh? Jadi soalan nak yang correct. Soalan not correct. Kena tengok juga ni kadang-kadang dia sebut incorrect. Jadi kena buka mata luah masa jawab esok. Correct. Jadi nombor 4 ni betul. Jadi A kita buat, B buat sebab tak ada nombor 4. Semasa Mama Z tengok nombor 4, Mama Z kelih sini ada nombor 3 ni. Jadi nombor 3 Mama Z tak semak automatik betul. Boleh? Boleh Mama. Boleh? Okey. Cuba awak tengok. Oleh kerana dia betul, dia ni kuasa 3. Cuba awak tengok ni. X, darab X, darab X. Jadi berapa? Jadi X kuasa berapa tu kalau kita darab? Kuasa 3. Tadi masa soalan nombor 3 ni, dia royak X kuasa 3 ni 1 to 1. Dan kenyataan ni betul kerana pilihan jawapan ni lah. Kerana jawapan ni kita confident dia betul. Jadi kita buat kesimpulan X kuasa 3 ni 1 to 1. Tiba-tiba jawapan nombor 1 ni tiba-tiba pula dia jap. Is a 1 to 1 function. Nombor 1 tu betul salah? Okey, gini-gini tak apa. Yang ini sebab Mama Z tak nak lukis graf dah. Mama Z buat KIV dulu. Mama Z tak nak lukis graf. Kalau ikutkan yang ini, graf kuasa 3 ni dia simple saja. Dia mungkin Mama Z kena ganti nilai lah. Kalau kosong, kosong. Kalau Mama Z ganti 1, Mama Z dapat kosong-kosong ke? Silap. Kosong apa? Kalau Mama Z ganti ni dalam kalkulator, sekejap eh. Kita alat-alat kita buat dah. Okey, Mama Z buat negatif. Negatif alfa tutup kurungan shift kuasa 3. Tambah dengan 1. Calculate. Mama Z ganti kosong. Mama Z dapat 1. Dapat sin. Mama Z dapat 1. Okey. Kalau Mama Z ganti calculate, Mama Z ganti 1, dia dapat
kosong. Okey, masa satu dapat kosong situ. Calculate, ganti negatif satu, Mama Z dapat dua. Gitu graf kita. Okey, jadi graf kita umpamanya dia macam ni. Maaf kalau dia agak ni sebab kita lukis. Dia macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, yang Mama Z nak tahunya dia potong sinusoid, ada sinusoid, ada sinusoid. Jadi bila kita buat lukisan, katakan Mama Z guna warna hijau, Mama Z buat ujian horizontal line test, Mama Z dapati dia memang potong satu saja. Sebab itu nombor tiga tu, walaupun Mama Z confident dia one to one, Mama Z tunjuk cara lukis. Kalau ikutkan nombor tiga tu sebenarnya automatic dia betul. Tapi Mama Z tunjuk sebab nanti kita akan buat nombor satu tu kita nak tahu betul ke salah. Okey, kemudian sebabnya kenapa nombor satu tu kita kata salah ni? Sebab awak tengok dalam pilihan jawapan C dengan D, ada lagi tak nombor satu? Tak ada. Tak ada. Okey, pilihan jawapan C dengan D je yang tinggal, tapi dalam ni tak ada nombor satu. Sedangkan tadi kita nampak ni kuasa tiga. Kita kata one to one. Yang nombor satu pun kuasa tiga. Kenapa is a one to one kita tak kata dia correct? So Mama Z buat KIV situ dah. Mama Z nak bincang nombor dua dulu. Okey, nombor dua. Apabila pelajar ada benda yang kita susah nak faham, dia punya gerakan graf, kita ada kalkulator. Kita masukkan dalam kalkulator ni. Okey, kita ada tiga kuasa alfa tutup kurungan tolak dengan satu, lepas tu tolak dengan dua, calculate. Okey, kalau kita tak mampu kira, biar kalkulator yang kira. Okey, yang pertama awak tengok dulu nombor negatif dua tu dah. Nombor negatif dua menunjukkan wala takrobu negatif dua. Itu maksudnya nombor negatif dua ni dilarang sentuh. Okey, kita tengok. Kalau Mama Z masuk nilai X kosong, Mama Z dapat berada di sini. Okey. Kalau Mama Z pilih calculate, masukkan nilai positif, Mama Z nampak dia berada dekat positif dah tadi tu. Dia masih berada dekat negatif. Bawah lagi. Dekat situ. Kalau Mama Z calculate, masukkan negatif satu, Mama Z nampak dia semakin naik. Dan kalau nak tahu naik setara mana, awak tekan calculate, awak masukkan negatif lima, tengok. Dia semakin naik. Semakin tu dia, nilai dia. Okey, cuma nilai ni agak kecil kalau Mama Z nak lukis kat sini ni, sebab pelajar dia macam ni. Dia tahu graf tu lebih kurang macam ni, Mama Z buat. Dia sama ada dia nak tahu graf tu macam ni ke atau graf tu macam ni. Dia nak tahu macam mana tu. Tapi yang pentingnya dia ada dua benda ni saja. Dia cuma tak boleh sentuh nombor negatif dua. Okay. So semakin awak ganti sebenarnya tadi, awak Mama Z buat warna lah ya. Awak rasa graf awak yang warna biru ke yang warna kuning? Antara dua je. Yang warna biru ke yang warna kuning? Biru. Yang mana ni? Yang graf ni sekarang ni, yang kita sedang buat ni, graf tu dia akan ikut yang warna kuning ke yang warna biru? Biru kan? Sekejap. Okey, awak tekan calculate lagi sekali. Awak tekan nombor yang positif. Okey, calculate. Awak tekan nombor contohnya 5. Tengok Mama Z tadi ganti nombor 5 tau. Nombor 5. Semasa ganti nombor 5, graf Mama Z naik atas. Kata kuncinya.
Kalau A, mama kalau mama Z ganti tadi calculate negatif 5. Ah. Nilai tu menggedik gatal-gatal nak tentuh orang ni. Jadi graf kita warna biru. Graf kita bukannya warna kuning. Tu satu benda juga nak kena ajar tu. Okey, graf biru ni okey, kita nak tahu dia one to one ke tak, kita lukis horizontal line. Berapa kali dia potong ni? Sekali. Jadi graf nombor dua ni pun juga adalah one to one function. Cuma nombor satu tu. Mama Z kalau boleh buat graf eh. Mama Z try ni dulu. Kalau awak kembang sekejap boleh yang tu? Dia jadi apa tu? X kuasa 2. Ada X kat depan eh. X kuasa 2. Tolak dengan 1 kot. X kuasa 3. Tolak X. Betul eh? Kalau Mama Z kembang ni. Saya tak faham Mama Z buat apa ni. Sekarang ni Mama Z sedang kembangkan yang ni. Ni. Yang depan tu Mama Z dapat X kuasa 2. Tolak 1. Darab dengan X belakang tu. Okey, Mama Z try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Mama Z lupa nak buat graf. Mama Z nak tunjuk graf kat awak sebenarnya ni. Cuma tak ingat cara nak lukis. Okey, tak apa. So bila awak lukis graf ni nanti, sebenarnya bentuknya macam sinusoidal gini. Gitu. Lebih kurang. Tapi Mama Z tak tahu dia potong kat mana. So I think dekat kosong. Masa kosong, kosong. Sekejap kita minta calculator yang kira. Alpha tutup kurungan. Shift kuasa 3. Tolak dengan alpha tutup kurungan. Calculate. Okay, Mama Z masuk nilai kosong. Mama Z dapat kosong. Sini. Okay, Mama Z masuk calculate nombor 1. Satu. Mama Z dapat kosong. Calculate. Mama Z masuk negatif 1. Dapat kosong. Ni. Masa negatif, masa positif 1 kosong. Masa kosong pun kosong. Masa negatif 1 pun kosong. Mama Z try nombor tengah. Calculate. 0.5. Sini. Okay. Calculate. Bukan Mama Z kira, calculator kira. Negatif 0.5. Dapat positif. Jadi graf dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Guna warna ni. Dia akan naik macam tu. Seperti Mama Z beritahu ni. Dia turun, dia turun, dia naik. Okay, cuba guna horizontal line test. Berapa dia potong? Ni eh. Berapa kali dia potong? Sekali. Dua kali. Tiga kali lah. Tu dia tak turun lagi tu. Mungkin graf ni turun pula ni. Jadi sebab itulah jawapan nombor satu tu. Dia tulis not one. Dia tulis one to one tu salah. Sebab tu salah. Jadi lepas ni pelajar jangan buat kesimpulan kuasa 3 one to one. Kuasa 3 one to one. Jangan buat kesimpulan macam tu. Sebab kita hanya boleh predict nilai sampai kuasa 2 saja. Kalau nilai graf kita, sorry, fx sama dengan 3, kita tahu graf kita akan jadi nombor 3, trend gitu je. Kita faham. Kalau graf kita adalah 3x, kita tahu graf kita straight je. Kalau graf kita x kuasa 2, kita tahu graf kita senyum. Kalau graf kita negatif x kuasa 2, kita tahu graf kita masam. Tapi kuasa 3 ke atas, kita tak tahu macam mana bentuk behavior dia. Okay, bentuk curve dia tu kita tak boleh nak agak. Okay, boleh
boleh terima tu. Nombor 10 Mama Z terang sangat detail. Okey, nombor 11 Mama Z tak terang lagi kan? 11, 12. Okey, Mama Z teruskan sikit Sebab Mama Z rasa memang kena bincang semua soalan Selangor ni. Tak tahulah kita punya sixth sense tu kata macam tu. Okey, mana dia? Mama, 20 dapat dia Mama? 20? Siapa dia? Haa, C ataupun D ke? Nanti saya tunjuk balik. Sebab tadi dua, ni. Tadi saya buat ni nombor 20 ataupun 10B, jawapannya adalah D. Okey, Zamir jawapannya D. Terima kasih Mama. Okey. Okey, Mama buat nombor 21 aka nombor 11 dah. Okey, kena hati-hati kat sini. Dia tak susah. Cuma pelajar kena buat slow and steady. Warna kuning. Okey, warna biru. Warna pink belacan. Okey. Kita buat yang senang dulu . Kalau soalan subjektif, setiap kali awak buat tu awak dapat markah. Tapi sekarang ni soalannya objektif. Okey. Mama Z buat warna pink dulu. Warna pink dapat apa? Warna pink dulu. Dua. Dapat dua kan? Oh, dia ada lagging. Saya dengan awak ni lebih kurang 5 saat. Sebab Mama Z buka dua device ni, Mama Z tulis lepas 5 saat baru dia tubik. Sebab tu suara awak dengar lambat. Okey, tak apa. Kita jadikan cabaran ni sebagai punca untuk kita berjaya. Jangan punca untuk kita tidak berjaya. Punca kejayaan. Cabaran lah. Okey, eksponen. Dia punya pantun. Okey, pantunnya adalah salin semula, soalan, sebiji, sebijon, darab, differentiate kuasa. Okey, jadi Mama Z ikut pantun tu. Salin semula, soalan, sebiji, sebijon, darab, differentiate kuasa. Kuasanya ialah Y, differentiate Y dapat DY, DX. Siap warna biru. Okay, sekarang Mama Z nak buat warna kuning diraja. Jadi Mama Z kena buka account tunai. U kena buat label ni. U sama dengan Syafiqah itu kan Mama Z tegur ni. Syafiqah ke? Mama suruh buat table. Ke Fakihah? Sebab nama dekat Syafiqah, terbalik sikit Fakihah. Mirza dengan... Sebab saya panggil Mirza, rupanya saya tulis nama dia Insyirah. Okey. Saya sendiri yang confused. U sama dengan X. V sama dengan Y. Sebenarnya sepatutnya kita tulis DUDX, tapi kita nak ringkas. U prime sama dengan 1. V prime sama dengan, kita differentiate Y tu kita dapat DYDX. Sebab pelajar tanya, Mama, Y prime tu apa? Mama sebenarnya nak jimat masa tu, telah DYDX tu ambil masa yang lama. Okey, ni cross sini Mama dapat Y. Kok ni cross sini Mama dapat X, DY, DX. Okey, oleh kerana ini adalah petua hasil darab, operasi dekat sini tambah. Ni kena hati-hati operasi. Semalam Mama Z dah tersalah dah. Okey, dia operasi sini tambah yang semalam tu tolak dan nilainya tolak tu yang jenis tambah tu. Ya, ini operasi dia. Okey, Mama Z susun. Okey, warna kuning tambah dengan warna biru. Okey, sama dengan warna pin belasan. Okey. Warna kuning dulu. Warna kuning Y tambah X, DY, DX tambah warna biru E kuasa Y, DY, DX sama dengan fin belasan
2. Okey. Tengok. Tengok betul-betul. Semasa. Sebab kita tak kira habis untuk Mama Z teka jawapan dulu eh. Semasa Mama Z. Tengok Y ni. Mama Z pindah dia ke sana. Apa dia jadi? Tolak Y. Dua tolak Y. Dia jadi dua tolak Y. Cuba awak tengok pilihan jawapan. Ah ni. Dua tolak Y ada tu je. Awak lain tak ada. Jadi tu jawapannya A. Tak ada habis kira adik kakak. Terus dapat jawapan. Sebab kita perlukan jawapan dua tolak Y. Sini cuma ada dua. Sini bukan. Sini pun tak ada. Jadi Mama Z bagi tahu jawapan dah dapat. Cuma Mama Z nak mengajar habis. Okay? Nak mengajar habis. Apabila Mama Z bawa di sini dua tolak Y. Kemudian Mama Z tengok di sini ada dydx. Di sini ada dydx. Mama Z nak faktorkan dydx. Jadi yang tinggal x tambah e kuasa y. Last kali dydx sama dengan 2 tolak y per dengan x tambah e kuasa y. Okey. Memang jawapannya A lah. Okey, cuma Mama Z nak beritahu soalan yang Selangor ni kita buat dan dia menjurus kepada jawapan. Okay, kerana rasanya kita ubah soalan ni. Soalan asalnya Selangor suruh cari, kita buat dy dx. Selangor suruh cari dx dy, dia terbalik. Mama Z minta dia ubahlah. Janganlah uji pelajar benda terbalik. Benda terbalik ni pening pelajar. Dia akan tertukar dengan ekonomi nanti. Okey. Boleh ke nombor 21 aka nombor 11 ni? Boleh. Boleh. Okey, Mama Z teruskan lagi. Soalan yang bentuk macam ni sangat comel. Nombor 22 comel soalan dia. Sangat pandai orang yang reka soalan ni. Okey. Y sama dengan okay, 2BX tambah 3C kuasa 1 per 2. Soalan nanti mesti ada yang cert ni sebab dia tahu pelajar takut no dengan cert. Cert ni kalau punca kuasa 2, 1 per 2. Kalau punca kuasa 3, 1 per 3. Kalau punca kuasa 4, maksudnya benda tu 1 per 4. Maksud dia gitu. So sebab kita tak tahu soalan nak keluar sampai tahap mana kan. Okay. Tapi keep going tengok kalau Mama update yang terkini-terkini tu sangat penting lah. Buat masa ni belum ada lagi. Dekat-dekat nak exam biasanya ada. Okay, Mama Z nak buat dydx. Kemudian sebab dia ada kuasa, Mama Z akan guna petua kuasa. Pantun 4 kerat tu memang dah kena lekat dekat otak dah sekarang ni. Kena ada dah. Kalau senior awak, seorang-seorang dia kena buat gerakan tangan ni. Kuasa datang ke depan, dia kena buat tangan tu ke depan. Dah great dah pelajar tu. Okay, dah combo baru ni Mama tengok. Dia antara orang yang rasa bersalah dengan Mama Z sebab dia tak pernah study math sebab dia tak suka. Walaupun Mama Z merayu dekat dia, tolonglah. Tolonglah study math untuk Mama Z. And madam, masa tu saya guna madam eh. Untuk madam, dia tak nak. Payuh. Biarlah B pun okey lah dia gitu. So sekarang dia dah grad, dia belajar 3 tahun dekat UKM, dia dah grad tahun lepas. Sekarang ni saya rasa dia dah kerja. Tapi dia selalu contact Mama Z lah. Pelajar-pelajar yang bersalah dulu dia contact sampai sekarang. Bukan bersalah, dia macam dia rasa bersalah tak study math macam tu. Okey, yang mana tak tahu pantun, awak boleh tengok dalam nota ataupun kalau nota pun tak jumpa cari nak belik kat mana. Yang dalam set 7, Mama Z ada buat kat situ tambahan cantik-cantik. Okey, dia notanya berbunyi, kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, setengah tolak 1, tinggal lagi negatif setengah.
Dan pantun yang keempat, ramai pelajar yang tertinggal. Darab, beza dalam kurungan. Ha, bila Mama Z beza dalam kurungan, yang ada add-nya yang ini saja. Jadi bila kita buat differentiation, kita dapat 2P. Dan kita dapati ada nilai yang boleh kita palangkan ni. Nombor 2 ni dengan nombor 2 ni. Kemudian yang atas cuma tinggal B. Yang bawah Mama Z buat turun sebab kuasa negatif tu tidak cantik di atas. Tidak sopan, turun ke bawah. 2BX tambah 3C. Dan seperti yang Mama kata, pilihan jawapan kita B ni seketul ni je. Terus dapat jawapannya B. Jadi tidak mencabar. Dia tidak mencabar. Soalan ujung-ujung tidak mencabar sangat. Okay. So nombor 12 ataupun 22 ni jawapannya adalah B. Okay. Mama Z buka kepada soalan. Kod-kod laju ke Mama Z ni? Boleh ke? Boleh eh? Okey, Mama Z terus eh sebab tak ada suara tu maksudnya okeylah kot. Okey, soalan nombor 13. Okey, nombor 13. Kalau pelajar dapatkan soalan ni daripada pelajar, katakan dia dapat daripada pelajar kelas lain, mungkin dia ada pembetulan lah. Nah, kalau yang ambil daripada Mama Z, Mama Z dah calling-calling kawan Mama Z di Selangor supaya dia betulkan sebab ada errata. Sebab asalnya soalan di sini X sama dengan kosong. Dia buat kosong tak boleh. Dari segi matematik boleh kira. Sebenarnya benda tu tak boleh diletakkan X sama dengan kosong kerana nanti dapat infinity. So Mama Z minta dia betulkan. Dia pun tak perasan tu. Sebab dari segi matematik kira dapat jawapan. Cuma dari segi logiknya tak logik di akal, kita tak boleh buat. Okey, kali ni soalan Selangor, dia nak suruh kita buat differentiation peringkat yang kedua. Tapi kita dapati sini ada cert. Okey, kita buat perubahan. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah e kuasa 3x tambah dengan x kuasa 1 per 2. Okey, Mama Z akan buat differentiation. F prime sama dengan 4x tambah dengan salin semula soalan sebiji sebijun darab dengan differentiate power 3. Okey, tambah dengan kuasa datang ke depan salin semula dalam kurungan kuasa berkurang 1 darab beza dalam kurungan dengan 1. Kebetulan dalam satu Mama Z tak tulis. Kemudian dia suruh buat differentiation second order. Okay, kita ulang saja. F double prime X sama dengan 4 tambah salin semula soalan sebiji sebijun darab dengan differentiate power 3. Kuasa datang ke depan. Dia jadi negatif 1/4. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Jadi negatif 3/2. Kemudian soalan kata, gantikan nilai X ini dengan 1. Okey, dia suruh ganti dengan 1. F double prime 1 sama dengan 4 tambah 9 E kuasa 3 tolak dengan 1/4. Kalau awak tekan kalkulator ni 1 kuasa 3/2, awak dapat 1. Kemudian awak tekan je kalkulator. 4 tambah 9 shift ln. Okay, shift ln 3 tolak 1/4. Awak akan dapat jawapannya 184.52. 184.52.
Itu soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13B. Okey, soalan nombor 14. Okey, soalan last. Okey, soalan last ini dengan betul-betul sikit je. Boleh lagi ni? Sejak dah kecek patut dah agak. Okey, so lagi lepas tu Mama Z bagi awak buat soalan tu dah. Lepas tu malam ni Mama Z akan bagi set daripada Johor. Okey, kita tinggal lagi Johor. Pahang ulang kaji hari Rabu. Dan tadi kita dapat daripada College Mara Kuala Nerang. Tu. Ramai orang suka bagi soalan. Tapi ramai tak suka buat soalan. Jadi kalau siapa tak nak study secara penat, awak follow je video Mama Z tu. Mama Z pun terang satu-satu sebenarnya. Sebab tu Mama kata sampai adik tu pun boleh sebut perkataan DYDX tu. Budak 3 tahun boleh ikut. Kan? Maksudnya dia dengar and then dia tangkap. Okay, so Mama Z buat yang ini. Yang pertama kita ada X. Dan kita dapati X itu darab dengan fungsi ln. Oleh kerana dia darab, maka Mama Z pinjang garisan ni lah. Okey, oleh kerana dia darab, Mama Z akan guna petua hasil darab. Dan Mama Z nak ingatkan, rumus ini diberi. Okey, jangan takut rumus diberi. Dan jalan kerja yang Mama Z buat ni adalah mesra pelajar untuk guna rumus. Okey, nilai U adalah X. Nilai U prime adalah 1. Nilai V adalah ln X tambah E kuasa X. Okey, kita lagging lebih kurang 1 minit lagging ni. Mama cakap lepas tu baru dia keluar. V prime oleh kerana ln kita kena buat per dulu. Kita isi perut dia dulu. X tambah E kuasa X. Dan kita differentiate. Perut ni kita differentiate. Differentiate X dapat 1. Differentiate eksponen salin semula soalan sebiji sebijun darab dengan 1. Okey, rasanya tak terputus ni kan? Cuma lagging saja. Okey, kemudian Mama Z cross yang ini, cross V dulu ke sana. Mama Z dapat ln X tambah E kuasa X. Dan bila cross yang ini, Mama Z akan dapat X kurungan 1 tambah E kuasa X per dengan X tambah E kuasa X. Jadi kalau kita tengok pilihan jawapan kita, jawapan yang lain tu macam tak logik sangat. Bila pelajar masukkan dalam rumus, pelajar akan salin jawapan ni di sini dan membentuk ini. Kemudian operasinya tambah, pelajar akan salin jawapan warna biru ni di sini. Akhirnya membentuk warna biru ni. Dan dia tak permudahkan. Jadi jawapan kita, dia tak permudahkan, iaitu jawapannya adalah A. Ada nak tanya ke? Mama Z tak dengar ni. Mama Z terputus ke? Tidak. Itu saya dengar macam senyap, saya takut. Saya kecek sok ya. Lenguh kecek sok ya. So far okey tak? Soalan Selangor? Okey. Dua hari kita bincang. Dua jam kita bincang ni. So yang rakaman ni pun Mama ada, cuma Mama tak boleh nak download. Tak tahu masalah apa. Okay, so kita end Google Meet kat sini.
pelajar cuba siapkan Google Form, hantar terus boleh? Okay, hantar terus kat Mama nanti, boleh? Oh, Selangor ke? Ya, Selangor ni. Sebab semalam kita buat separuh dah. Siap tu hantar, lepas tu rest dulu. Malam-malam ni baru Mama bagi soalan daripada Johor. Bagi soalan lepas tu, and then bila Mama bagi soalan, maksudnya Mama start buat video lah. Mama memang minat tu buat video tu. Cuma lepas ni kalau buat video, Mama nak nak buat masa subuh macam tu. Tapi pelajar masa tu tidur kan. Okay, so kita end dekat sini. Lepas tu pelajar isi kehadiran dengan Google Form. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Mama. Waalaikumsalam. Thank you, Ma. Okay. Okay. Thank you, Mama. Thank you, Mama.